Halo Sobat PTK Channel, kali ini kami akan menginformasikan jadwal Champions League babak 16 besar leg yang kedua. Berikut ini jadwal pertandingan selengkapnya. Pertandingan leg kedua, FC Porto akan menjamu Inter Milan jam 3 dini hari, tanggal 15 Maret 2023 live di video.com. Agregat sementara 0-1 untuk keunggulan Inter Milan. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Head to head, keduanya FC Porto menang 1 kali, imbang 1 kali, dan kalah 3 kali. Pertandingan lainnya di hari Rabu 15 Maret 2023, Manchester City akan menjamu RB Leipzig live di SCTV, agregat sementara 1-1. Head to head keduanya, Manchester City menang 1 kali, imbang 1 kali, dan kalah 1 kali. Pertandingan di hari Kamis 16 Maret 2023, Napoli akan hadapi Eintracht Frankfurt jam 3 dini hari live di video.com. Agregat sementara Napoli menang 2-0. Adapun head to head keduanya, Napoli menang 1 kali. Pertandingan lainnya, Real Madrid akan menjamu Liverpool di Santiago Bernabeu. Agregat sementara 5-2 untuk keunggulan Real Madrid. Head to head keduanya, Madrid menang 5 kali, imbang 1 kali, dan belum pernah kalah dari Liverpool. Berikut ini tim-tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak 8 besar: Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, dan AC Milan. Daftar top skor sementara, ada nama Mohamed Salah yang sudah koleksi 8 gol di posisi pertama. Di daftar top assist, ada nama Lionel Messi, Diogo Jota, João Cancelo, dan Simakan yang sudah koleksi 4 assist dan 3 assist. Itulah update jadwal UEFA Champions League musim 2022-2023 babak 16 besar leg yang kedua. Menurutmu tim mana yang akan lolos ke babak berikutnya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan.